Okey, ini keadaan air. Ini kita buat untuk ikan fry ataupun kita buat untuk gapi rojak ah. Apa-apa jenis string kita campur ah, yang mana kurang menarik kita campur sekali. Kat sini saya nak tunjukkan kebaikan daun pisang. Air semakin jernih, ikan semakin aktif. Lagi satu, bila kita nak buat kawasan macam outdoor luar rumah, selalu orang tanya ikan akan cepat sakit kena air hujan. Sebab kadang-kadang ada hujan asid. Lagi satu, kelebihan daun pisang ni, dia cepat neutralkan air. Dia boleh rawat ikan. Bila kita nak letak kat luar, air tentu akan hijau kan. Kita lebihkan letak rumpai macam ni, pokok-pokok air. Dia boleh hidup dalam satu komuniti macam ni punya ramai. Banyak eh. Kita boleh nampak ikan bila letak daun pisang, nampak color dia memang cantik. Warna lagi keras. Ikan sakit pun cepat. Cepat baik kalau guna daun pisang. Okey, ni antara bukti. Apapun yang berlaku ni semua dengan izin Allah. Tapi kita usaha. Apa yang saya kongsikan ni atas pengalaman saja. Saya ni tak ada pandai mana. Tapi jika ada kebaikan, saya kongsikan. Tak kisahlah, ikut cara masing-masing. Tapi saya nampak daun pisang ni memang bagus lah. Banyak kebaikan lah. Okey, yang ni yang merah ni, ikan laga ni. Ikan laga hari tu dah dekat mati lah. Badan lesu. Dia hari-hari koyakan, sakit. Sekarang warna dah start pulih balik. Dia dah start merah. Yang ikan gapi ni, hatchback ni, hari tu mata dia terkeluar dah. Sekarang dah sihat. Sekarang dah keluarkan anak. Keluarkan anak dengan banyak. Okey, ini anak dia. Anak dia pun kita guna daun pisang juga. Nampak alu-alu tu kan. Dia lagi cepat besar, color cepat naik. Anda sendiri boleh tengok air dia punya jernih macam mana. Ini kita nak jaga macam ni. Kalau kita kat rumah ni terlampau banyak tank, terlampau banyak aquarium, terlampau banyak baldi, kalau kita nak pakai ubat memang tak larat lah. Memang tak larat. Tapi bila kita pakai daun pisang ni, peratus kematian tu ikan kita dapat atasi lah. Lepas tu warna ikan pun lagi cepat naik. Okey. Ikan lagi aktif. Saya letak macam ni lah kalau boleh, biar yang tengah ni ada lembab sikit lah. Ikan semua aktif. Perasan nak tengok warna dia. Dia punya mutiara tu makin timbul tau. Mutiara-mutiara badan dia makin timbul. Kalau air tak selesa, air tak okey, ikan tak akan macam ni. Lagi satu, ikan kalau saya letak kat luar, saya tak akan letak garam lah. Ikan sakit baru saya letak garam dan letak ubat dah. Kalau ikan tak sakit, saya tak akan macam tu. Tapi bila ikan tak sakit, kita buat macam tu. Nanti lama-lama antibody dia dah biasa dengan keadaan sedia kala lah. Ini black tuxedo. Boleh tengok semua saya letak daun pisang. Okey, ini boleh tengok daun pisang ni. Peratus ikan nak membiak tu memang kuat dah. Satu, bila kita letak kat outdoor macam ni, kita kena ada pokok air juga. Ikan kalau macam ni, saya tak akan letak garam ni. Ikan sakit baru saya guna garam. Kita hanya kongsikan pengalaman yang kita lakukan lah. Saya pun tak ada pandai mana, atas pengalaman saja yang kita buat ni.
kita kongsikan supaya anda sebagai pecinta aqua dapat memberi manfaat kepada ikan anda. Tengok air dia punya jernih tak? Tak hijau pun. Ni ada dah 2-3 bulan lah. Lagi satu, daun pisang ni dia akan redakan suhu tau. Kalau macam saya kata waktu hujan tiba-tiba sejuk ataupun musim panas tiba panas, air ni dengan daun pisang ni dia dapat membantu. Lagi satu, saya letak kat luar ni, saya memang tak ada tukar air punya. Sebab biar air hujan masuk, dia akan naturalkan balik semula. Ni lubang ni penting kan, kalau air tinggi dia akan keluar, air kotor akan keluar. Boleh nampak kehidupan ni anak-anak eh. Ha. Tengok air, keadaan air. Boleh nampak semua keadaan air semua je ni. Kita tengok tak ada tukar air. Kalau nak tukar air pakai tangki ni tak larat lah. Jadi kita lubangkan tepi, biar hujan dia akan keluar masuk, keluar masuk macam tu je. Ni anak ikan gapi. Ikan gapi BE Mozek lah. Dia biar berlumut lagi bagus lah. Ni kita boleh tengok. Ni Tiger Platy lah. Air, keadaan air nampak. Jelas lah nampak tapak tangan. Memang saya kat sini memang amalkan daun pisang saja. Ini atas perkongsian lah. Ikan semua sihat. Nampak air, keadaan air. Okey, dunia akuatik ni luas. Setiap orang dia ada skill masing-masing. Jadi apa ada kebaikan kat situ, saya akan kongsikan. Okey, terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye-bye. I love you.